Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Seri Ani dari Mundre SPD serta Lasar CPNS tahun 2022 golongan 3 angkatan 25 kelompok 4 instansi pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan. Pengampu materi Ibu Nurmayana Siregar SEMSD. Penyelenggara Badan Pengembangan saya akan menampilkan video implementasi dari nilai-nilai dasar ASN, yaitu akuntabel. Silahkan disimak ya. Salah satu nilai-nilai akuntabilitas bagi seorang ASN adalah datang tepat waktu. Pulang tepat waktu juga merupakan implementasi dari nilai-nilai dasar akuntabel. Melaksanakan tugas sebagai pendidik dengan penuh tanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas kepada peserta didik dengan baik. Hmm.
kompetisi antar kelas. Kegiatannya ibu yang melaksanakannya, nanti laporannya kembali kepada bapak. Iya pak, ya. Akuntabel yang lainnya yang saya implementasikan adalah dengan menggunakan kekayaan dan